mahkotanya nanti saya bikin dengan empat mahkota. Empat mahkota, yang pertama nanti di sini puncak mahkota, terus yang kedua di sini, nah, terus yang ketiga ada di sini, nah, terus yang keempat ada di sini. Nah, disinilah nanti mahkota yang keempat. Baiklah. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Wayan Wirawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada video kali ini, seperti biasa saya akan melakukan pembentukan pada sebuah bonsai, yaitu bonsai yang ada di samping saya adalah sebuah bonsai sancang, dimana bonsai sancang ini adalah koleksi saya sendiri. Nah, untuk bonsai sancang ini saya dapatkan awalnya dari salah satu teman, yaitu kalau kita melihat dari batangnya, nah, tidaklah terlalu besar, batangnya termasuk kecil, tetapi masih ada dengan ketinggian agak tinggi, ya, seperti itu. Nah, untuk itu, kepada semua sahabat bonsai, nah, saya akan melakukan penggarapan pada bonsai sancang ini. Nah, dimana nanti untuk bonsai sancang ini, kalau kita melihat daripada konsep awal atau stylenya adalah memiliki style slanting atau bergaya miring. Nah, seperti yang sahabat lihat, pada batangnya setelah dia naik 30% dari tinggi pohon, sudah terjadi perpecahan batang. Artinya batang yang pertama yang paling besar menjulang dia ke atas. Nah, yang kedua, batang perpecahan batang kedua, dia menjulang ke kiri, artinya pecah jadi dua. Untuk itu nanti untuk konsepnya, nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan konsep ke style sakan atau miring. Untuk itu, kepada semua sahabat bonsai, nah, dimanapun sahabat berada, silakan dukung grup channel Mahkota Bonsai dengan cara melakukan subscribe, like, dan bantu untuk share, serta ikuti video saya sampai selesai. Sahabat bonsai, adapun tahapan yang saya ambil nanti pada bonsai sancang ini, yang pertama nanti saya akan melakukan pruning atau pemangkasan. Pemangkasan yang saya maksud adalah mengurangi daripada daun-daunnya. Nah, begitu juga saya akan melakukan pemangkasan pada cabang ataupun anak cabang. Nah, di mana nanti, nah, setelah selesai saya melakukan pemangkasan, akan saya lakukan atau melanjutkan ke layering atau pengawatan. Nah, untuk itu, kepada semua sahabat bonsai, silahkan ikuti video saya sampai selesai, dan saya akan mulai untuk melakukan pruning lebih awal pada bonsai sancang ini.
Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah melakukan beberapa tahapan pada bonsai sansang ini. Seperti yang sahabat lihat, sedikit lagi saya sharingkan pada semua sahabat bonsai. Nah, untuk bonsai sansang ini, seperti yang saya sampaikan tadi, saya konsep dengan style slanting atau miring. Tetapi, seperti yang sahabat lihat, untuk mahkota, mahkotanya nanti saya bikin dengan 4 mahkota. 4 mahkota, yang pertama nanti di sini, puncak mahkota, terus yang kedua di sini, nah, terus yang ketiga ada di sini, nah, terus yang keempat ada di sini. Nah, disinilah nanti mahkota yang keempat. Nah, itulah sahabat bonsai, seperti beberapa tahapan yang saya lakukan tadi, seperti inilah hasilnya. Yang pertama tadi saya sudah melakukan pruning atau pemangkasan pada daun-daunnya. Nah, untuk melakukan pemangkasan dengan harapan kita bisa lebih mudah, lebih gampang untuk membentuk daripada alur cabang ataupun anak cabang pada sebuah bonsai. Dan di samping itu juga, nah, kalau kita melihat dari dimensi daripada bonsai sansang ini, nah, tingginya lumayan cukup tinggi, masih cukup tinggi karena dengan batang yang agak kecil, tapi dia dominan menjulang ke kiri, artinya percabangannya menjulang ke kiri. Nah, terus kalau kita lihat dari kesan tua, masih sedikit saya sampaikan karena memang dari bahannya sudah lumayan cukup lama perawatannya. Nah, sehingga untuk saat ini sudah kelihatan agak tua, nah, batang-batangnya. Nah, kalau kita melihat daripada alurnya atau gerak batangnya, nah, seperti yang sahabat lihat, gerak batangnya lumayan sangat luas. Inilah batang yang pertama. Nah, terus menjulang ke atas menuju puncak mahkota. Disinilah puncak mahkotanya. Nah, terus yang kedua di sini. Nah, terus yang ketiga ada di sini, nanti seperti yang saya sampaikan tadi. Dan mahkota yang keempat adalah di sini. Nah, itulah saya konsep dengan 4 mahkota. Baiklah, untuk sahabat bonsai, dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan apa yang saya lakukan tadi bermanfaat juga bagi sahabat semuanya, dimanapun sahabat berada. Dan untuk itu, saya mohon juga pada semua sahabat bonsai untuk selalu mendukung channel Mahkota Bonsai dengan cara lakukan subscribe, like, dan dibantu untuk share, serta ikuti video-video saya untuk selanjutnya. Salam bonsai masyarakat.